Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Safia binti Al-Mukti. Dalam video ini, saya akan membincangkan tentang betapa pentingnya sokongan keluarga terhadap seseorang yang ingin melanjutkan pelajaran mereka. Jadi, melanjutkan pelajaran selepas SPM dengan mengambil sijil diploma atau sijil sarjana muda boleh memberikan satu tugas yang sangat mencabar, terutamanya seseorang yang ada keluarga yang perlu dijaga. Walau bagaimanapun, dengan sistem sokongan yang betul, mereka boleh mendapat pengalaman yang sangat bermakna dan manfaat. Ijazah kolej ini dapat memberikan pelajar memajukan kejayaan mereka dalam kerjaan mereka dan dapat mencari lebih makna dalam kerja mereka. Oleh itu, penting sokongan keluarga ini. Yang pertama, keluarga boleh membantu pelajar mengimbangi tanggungjawab akademik dengan tanggungjawab keluarga, oleh kerana ia boleh mengganggu fokus individu tersebut. Yang kedua, ahli keluarga boleh membantu pelajar kekal fokus pada pelajaran mereka dengan memberi masa dan tempat yang tenang untuk mereka belajar. Yang ketiga, sokongan ini juga penting terhadap kesihatan mental seseorang itu, kerana segelintir pelajar di luar sana yang tidak mendapat sokongan keluarga ia membuatkan mereka tidak bersemangat untuk belajar dan senang mendapat tekanan stres. Kesimpulannya, sokongan keluarga adalah penting bagi pelajar yang ingin melanjut pelajaran mereka dalam peringkat diploma atau sarjana muda. Ia boleh membantu pelajar mengimbangi tanggungjawab akademik mereka dengan kewajipan keluarga mereka dan memberikan kesabaran dan pemahaman yang mereka perlukan untuk berjaya. Dengan sistem sokongan yang betul, pelajar boleh mencapai matlamat akademik mereka dan mencipta masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga mereka. Jadi saya harap keluarga di luar sana memberikan sokongan yang penuh kepada ahli keluarga mereka untuk mereka individu itu mencapai cita-cita mereka dalam hidup. Sekian terima kasih.